Percayakah kamu bahwa ada satu kata ajaib yang kalau kamu ucapkan kata ini terus-menerus setiap hari, maka hidupmu akan berubah, berkatmu akan bertambah, dan kamu akan lebih bahagia. Kalau kamu tahu satu kata ajaib itu bisa mengubah segalanya, maukah kamu mulai untuk mengucapkannya? Dan satu kata ajaib itu adalah thank you. Terima kasih. Ya, kalau saya dikasih berkat dan rezeki yang banyak, pastilah saya akan berterima kasih. Tapi kalau hidup sengsara, susah, apa yang bisa disyukuri? Nah, disitulah ajaibnya. Pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat? Siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak, dan dia akan memiliki hal yang berkelimpahan. Dan siapa yang tidak memiliki, bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Ketika kamu mendengar kalimat tersebut, mungkin terbersit di pikiran kamu, kok gak adil banget sih? Masa siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak? Kan dia udah punya. Harusnya siapa yang sudah memiliki, ya udah, kasihlah ke orang yang belum memiliki. Bukankah harusnya seperti itu? Tapi kenapa siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak dan dia akan berkelimpahan? Dan justru yang tidak memiliki, bahkan apa yang dimilikinya cuma sedikit itu akan diambil darinya. Masa sih seperti itu?